guys, hari ini gue lagi ada di satu tempat yang pasti tetap berhubungan dengan tempat wisata. Di mana gue berada? Jangan lupa ikutin terus channel Merepek Rijan, di subscribe, oke? Di sini itu ternyata ada kopi shop. Gua lagi pesan apa? V60 Hani ya? Hani. Sap. Tadi itu non, ini teh? Same. Semendo. Semendo ya. Semendo. Terus Nami buka kopi dia? Di dite kedai dite di 2021. 2021. Cuman mulai dari 2019 akhir di bawah. Oh, mulainya sempat di bawah dulu. Di bawah yang ada gudang. Ya. Tapi malam keren ya, kalau malam ya. Malam kalau cerah. Cerah. Enak. City light. City light. Masih di kaki Gunung Sawal, tepatnya di wisata Pasir Bentang, wisata alam Pasir Bentang, hutan pinus, dan kalau melihat ke depan tuh pemandangan indah. Ini kalau malam kita bisa lihat city light ya, pemandangan kota Tasikmalaya kalau misalnya. Wisata alam Pasir Bentang juga ada tempat kopinya, namanya Galatani Kopi. Ini gue lagi coba Arabica kopinya. Wisata alam Pasir Bentang itu terletak di Desa Sukamana, Kecamatan Sinangkasi, Kabupaten Ciamis. Kalau dari pusat kota Ciamis 30-40 km. Nah, kalau dari kota Tasik itu lebih dekat guys, hanya sekitar 12 km. Dan wilayahnya kurang lebih sekitar 3 hektar ya, kurang lebih. Yang mau revisi silahkan bisa komen. Untuk fasilitasnya udah lengkap banget guys, enak banget ini. Ada musola, ada toilet, ada tempat kopinya juga. Terus ada 6 tenda. Nah, buat kalian yang suka camping, itu bisa di sini bawa tendanya juga bisa, dan di sini pun menyediakan tenda juga ya. Harganya itu cuman 60.000 satu malam, dan kalau misalnya bawa sendiri tendanya itu harganya 25.000 semalam. Keren banget ini, cocok lah. Di sini juga banyak anak-anak muda guys, ada yang pasang-pasangan, ada yang lagi gitar-gitaran, ada keluarga juga. Ya sekedar menikmati kopi dan yang tentunya pemandangan alam ya. Emang khasnya kaki Gunung Sawal itu banyak hutan pinus guys, dan hutan ini pun dikelola oleh perhutani.
selain kita bisa menikmati kopi, kita juga bisa menikmati masakan nasi liwet, guys. Komplit deh pokoknya. Di wisata alam pesisir Bentang ini ada, udah ada kopinya, ada juga nasi liwetnya. Tadi juga ada tukang cilok, guys. Gue juga nggak tahu gimana cara nantunya. Jalannya kan nanyak gitulah. Tapi untuk dari segi infrastruktur jalannya udah cukup bagus, guys. Jadi kalian yang kesini tuh kalau mau kesini tidak perlu takut dengan jalanan yang rusak ya, karena jalannya udah bagus banget, guys. Mulus, semulus kamu Dan nggak jauh dari wisata alam pasir Bentang itu ada yang namanya Curug Cinarimbang. Itu hiking 20 menitan. Dan banyak perkebunan kopi, guys. Kopi Gunung Saka, Kopi Gunung Sawah namanya. Sedikit guys, kita lihat pohon kopi ya, pohon kopi Gunung Sawah. Nah ini kopi-kopinya. Ini gue kurang tahu apakah Arabica atau Robusta. Kalau dilihat dari ketinggiannya sih ini Arabica, udah 1000 mdpl. Jadi katanya kopi itu kalau misalnya Robusta itu nanamnya di 800 mdpl. Kalau yang Arabica itu minimal ketinggiannya itu di 1000 mdpl kurang lebih. Kita itu selain menikmati kopi dan pemandangannya, kita juga bisa melihat kebunnya langsung, guys. Keren, 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 keren. Wisata alam pasir Bentang itu ramainya itu setiap weekend ya, Sabtu Minggu. Ada yang camping, ada yang ya sekedar menikmati kopi, tapi tidak menutup kemungkinan weekday juga ramai, guys. Segitu aja dulu, guys, traveling kali ini. Gua mau menikmati alam yang ada di sini dan sambil ngopi. So, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.